Jadi malening dalam tafsir kita ada bersakopau berkenaan dengan masalah orang perempuan ada kedatangan haid. Jadi kita lagi tak lepas bahawa orang perempuan ni dia ni ada kedatangan haid, orang panggil ada kedatangan mari darah bulanan. Maka kita sendiri, kita orang perempuan kena tahu, dan kita sebagai suami pun kena tahu benda-benda gini. Maka terlebih lanjut dalam kitab Mutla'in pun kita telah menyata sosodah. Cuma dalam tafsir kita pada malam ini, apa yang nak cerita? Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan lagi menanyai mereka itu sahabat, dan lagi menanyai mereka itu sahabat. Maka di kana kita sahabat hak tanya Nabi di sini kena kepada Abu Dahdah. Nah, Abu Dahdah. Dia tanya Nabi. Dan lagi menanyai mereka itu sahabat, yakni Abu Dahdah, akan dikau ini ya Muhammad. Ya Muhammad, selagi mung akan kena tanya anil mahid daripada hi. Hi Muhammad, selagi mung akan kena tanya tentang masalah berkenaan dengan hi. Mengko sebut kata hi ni kena kepada satu nama bagi darah yang maklum. Sebab kata hi kau maklumlah, kena kepada satu darah yang mengalir daripada para perempuan yang kita maklum tu. Tu dia. Maka mungkin kena tanya ni, masa mari darah, tempat keluar darah, tempat percemai darah, macam-macam ni. Dan lagi menanyai mereka itu sahabat, akan dikau ni ya Muhammad, mung lagi akhir mung kena tanya berkenaan dengan apa ni, anil mahid, berkenaan daripada hi. Tu dia. Apa yang Abu Dahdah yang sahabat tanya Nabi-Nya? Apa sewaktu yang boleh diperbuat pada perempuan yang haid? Yakni pada masa ketika orang perempuan datang haid, kita ni boleh buat gapo rate? Adakah pada masa perempuan yang haid itu sama dengan masa ketika ia tak mari haid? Neh, boleh buat sama gedok. Ada segi bersama tu. Apa sewaktu yang boleh diperbuat? Apa gate yang boleh kita buat pada perempuannya, perempuan yang hei, perempuan yang datang darah hei tu? Hei Muhammad, apabila ditanya akan dikau tentang berkenaan dengan perempuan yang marhi, maka mu jawab, kata ini kul, yakni kata olehmu ya Muhammad, yakni kata pada jawab, mu jawab ini, yaitu huwa, yaitu hei ni kena kepada penyakit kotor, darah menyakit, darah yang menyakiti, azan. Kul huwa azan. Hei ni kena kepada azan, iaitu darah penyakit kotor yang ni cuma. Sehabis setengah-setengah dia mau kecek, mari cuma. Orang tina mari cuma. Yang ni mari hei tu lah. Apabila perempuan mari hei, perempuan tu mari cuma, di situlah fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka diperintah fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka tinggal oleh kamu akan perempuan yang pada masa haid. Itu isim zaman yakni pada masa ketika orang tina mari haid, maka tinggallah dia. Tak sama makna tu. Ada seorang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apabila isteri orang tina marhi ni, apa ratik yang boleh buat dengan dia? Apabila sahabat tanya Nabi balas tu, maka Allah Ta'ala pun turun ayat suruh Nabi kita jawab, fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka tinggal oleh kamu, maka asing oleh kamu. Ya, asal i'tazal mana uzlah, mana asing, suku. Maka tinggal oleh kamu, maka asinglah oleh kamu, kita suami ni, akan perempuan, akan isteri kita ni pada masa haid. Yakni pada masa isteri kita dia datang darah haid, kita kena tinggal dia, kita kena asing dia. Maka dikanaki asing di situ, dikanaki tinggal di situ tu gapo dia? Di sinilah banyak sahabat tu silap faham.
Nah, ada setengah-setengah sahabat ni apabila Nabi kata fa'tazilun nisa'a fil mahid, di situlah apabila orang tino isteri dia marhi, ia tidur suku-suku, tak tidur sekali. Ha, ia betul-betul dulu. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, siapa ia tidur suku? Bining tidur suku, tok laki tidur suku. Ia tak tidur sekali. Ha, tu dia. Kama dia sahabat pergi tanya Nabi. Ia tanya, tak boleh kau nak tidur sekali, tak boleh kau. Kerana ada setengah-setengah sahabat, apabila Nabi kata fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka ia pahal kata suruh tinggal. Nah, suruh tinggal, yakni suruh asing, suruh suku. Nah, antara kita suami dengan perempuan isteri yang mahir, ada setengah sahabat ia pahal siapa dia tak tidur sekali. Tidur bilik suku-suku kalau ada bilik. Bining tidur suku, tok laki tidur suku. Waktu tu tak apa lagi. Kalau dimula-mula awal Islam pada zaman jahiliyah ni berat lagi. Beratlah. Apabila orang perempuan dia datang darah, dia tak widuk sekali, siapa makan minum pun tak makan sekali. Hak ni pada zaman jahiliyah dan awal-awal Islam. Apabila orang tino marah, tak sah kata nak tidur sekali, makan sekali pun tak. Makan suku, minum suku, duduk suku. Ha, tu pada zaman jahiliyah. Tu dia Allahu Rabbi ya Karim. Nah. Maka dikhanaki kata suruh asing, suruh tinggal ni gapo dia? Yakni daripada wati jimok mereka itu, mereka itu perempuan. Hak kata suruh asing, suruh tinggal tu yakni tak leh kita nak jimok. Walaupun isteri kita dah, kalau sekira dia mari dahi, maka haram kita jimok dia. Apa lagi tu? Dia panggil faidah, kena berhenti. Haram kita jimok dia. Nah, apabila orang tina mari, haram kita jimok dia. Haram kita jimok dia. Pasal kira kalau kita jimok juga, maka wajib kena bertaubat. Dan patut sunat bayar kafarah di sisi mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Kalau mazhab Hambali wajib bayar kafarah dengan satu dinar. Pas nak bayar satu dinar ke setengah dinar, tengok masa dia jimat isteri dia tu darah tengah dia kuat ke kurang dah. Kalau darah tengah dia kuat bau-bau mari, dia jimat juga kena bayar satu dinar kafarah. Kalau darah nak habis dah dia kurang dah, kena bayar setengah kafarah, setengah dinar. Lepas tu di sisi mazhab Hambali wajib bayar kafarah. Adapun kita di sisi mazhab Imam Asy-Syafi'i wajib bertaubat dan sunat bayar kafarah bagi siapa-siapa yang jimak isteri pada masa haid. Yo pada masa haid ni kena jaga. Kalau nak jimak pun tak leh. Haram. Pas misalnya kalau kita nak bercerai pun haram kita bercerai masa haid. Sebab apa? Walaupun kita tolak jatuh, tapi haram cerai pada masa orang tina duduk dalam hei. Sebab apa? Sebab membawa kepada panggil edah dia. Apabila kita panggil kita tolak isteri kita dalam masa hei, jadi membawa kepada panggil edah dia. Sampai haram kita cerai isteri pada masa dia duduk dalam hei. Itu dia ni. Allah Rabbi takbir, dia nak bercerai, tak kira dah, tak ada. Nah, sahabat nak bercerai ni, petua tok guru dululah, dia kata tiga syarat. Kalau nak cerai, dia tak payah nak cerai, sepatah je. Kalau nak cerai, tiga syarat. Yang pertama, makan nasi wi kenyi, maning wi segar, tidur wi jenera mulai. Lepas tu, kau cerai. Tu kaedah dia. Tokoh dia nak marah, nak murah tu, jangan cerai lagi. Nah, kelik makan nasi, wih kenyit, tidur, wih jenera, maning, wih segar. Misalnya dia mau berpala panun, nak cerai misalnya. Nak cerai boleh, tapi minta tiga kara. Minta kelik dulu. Nah, kelik apa ni? Kelik makan nasi, wih kenyit, maning, wih segar, tidur, wih jenera. Patut esok koko meroyak. Pada makan kenyit, tidur, jenera, tu, wih segar, tak apa. Tak ada, ya starter, ya tak ada. Makan wih kenyit, tidur wih jenera, maning wih segar. Apa tu kokok merah yang isap? Anak kok mana? Itulah di antara ni. Allahu Rabbi ya Karim, la hawla wa la quwwata illa billah. Apa tu? Jadi nak orang yang kata gapo dia ni? Jadi apabila isteri datih, maka kita sebagai suami haram kita jimak dia. Haram kita jimak dia, walaupun isteri kita. Lepas tu bila nak boleh jimak dia ni? Ayo ayat pula ayat akhir ni, wala taqrabuhunna hatta yatuhurna,
dan jangan kamu hampir, jangan mundur dekat neh akan mereka itu, mereka itu perempuan. Apa dikanaki dengan kata hampir? Dengan jima. Bukan kata tak dekat lah, so nak dakak, nak siung, nak gapo, hok lain tak apa, jangan maksa je. Hok lain lah kena lak wak kat anu. Tak payah hurai banyak pel lah, kau ada cucu lah kau. Tu jangan ji maksa je. Jangan tujung le telaga tu so je, neh. Kau lain lah ki, neh. Nak dakak, nak peluk, nak siung, ke manalah ki kau celah-celah mana tu. Tapi farak nak jimak haram tak boleh. Tria. Ya katanya dengan jimak, patu nak jimak juga bila boleh? Hingga suci mereka itu, mereka itu perempuan suci kehendak darah sakat tu tak ada lagi, dengan mandi junub kemudian daripada putusnya putuh. Apabila darah itu putus, lepas tu isteri kita mandi junub, barulah boleh kita jimak dia. Kalau misalnya darah kerindah, sekira dia tak mandi lagi junub, haram lagi jimak dia. Di sisi mazhab kita Asy-Syafi'i. Kalau Hanafi tak apa dah. Kalau mazhab Hanafi, we tentu kata darah tu putus, walaupun belum mandi junub lagi, tak apa. Tapi di sisi mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, ne, walaupun darah tu putus dah, darah he, kalau dia tak mani wajib lagi, tak mani junuk lagi mengangkat hadas he, tak boleh. Ha tu dia. Ha yo yakni, maka haram, haram hukum dia ne. Maka haram jima haram setubuh dalam he, yakni pada semasa he dan dahulu daripada mandi junuk. Ha yo yakni. Hari kita ni jima isteri kita dalam masa haid dan dahulu daripada mani junub kemudian daripada putusnya putuh haid. Tu dia makna kata apabila darah haid tu putuh dah, kalau sekira dia tak ada mani junub lagi, hari lagi kita jima dia. Ni patut-patut kena tahulah kita sebagai suami ni. Tu dia ni. Kemudian dia kata laginya, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Le Quran ni ayat belaka, masya-Allah, semua ada le Quran eh. Maka apabila suci, yani maka apabila bersuci, mana gitu. Nah ingat tahara, bagi tatahhar mana bersuci. Kalau tahara tu tak apa suci. Maka apabila suci, yani bersuci. Apa dikanaki dengan kata suci bersuci? Yani dengan bahawa dia sudah mandi, itu dikanaki. Maka apabila suci, yani sudah mandi, itu dikanaki suci. Maka apabila suci, mereka itu perempuan. Apa dikanaki dengan kata suci, mereka itu perempuan? Yani sudah daripada mandi junub, itu dikanaki suci. Apabila isteri kita, bini kita, dia suci daripada mani junub, maka disitulah, maka datang oleh kamu, maka bolehlah oleh kamu, maka harus oleh kamu. Boleh dah lah. Gapa dia? Akan mereka itu perempuan dengan jima. Boleh dah lah. Apabila isteri kamu tu darah dia putus dah, lagi pula dia tu mani wajib dah, lepas pada tu maka boleh dah bagi kamu nak jimak dia. Pas kalau tak saya jimak lagi, ha tu ikut kita lah, tu tu boleh. Amrul ibah bukan amrul wujub. Kalau amrul wujub siap. Amrul ibah. Ya amar wa amrul ibah ngan amrul wujub. Kalau amrul wujub, ha tu siap lah no. Apabila bini habis darah pak, dia mani sudah pak, wajib kena jimak. Ha tu kau tak agak kita. Kau tak agak itulah. Tapi amrul lil ibahah, yakni apabila balik bini tu kering darah hedah, dia pemani junuk dah, maka pada masa tu boleh dah bagi kita nak jimak isteri kita. Lepas tu jimak-jimak tu pula, ada tartik tertung pula weh. Maka jimaklah oleh kamu neh. Maka datang oleh kamu akan mereka itu perempuan dengan jimak daripada tempat yang disuruh akan kamu oleh Allah. Nak jimak-jimak pun kena jimak kok lorong, kok jalan hak tu hai suruh. Yang teriak mana tempat yang disuruh oleh Allah tafsir, iaitu kubul. Apa kubul? Lek depan. Kena kolek depan. Dan jangan kamu lampau, jangan kamu langkah. Lampau ni langkah lajak kepada
dubut, yang ni kepada belakang, hak tu haram, tak boleh walaupun isteri kita. Ha, jadi apabila pak isteri kita dia mani wajib dah, isteri kita tu yang sudah kering darah hingga pada, di situ boleh untuk kita nak jimak dia. Ha, nak jimak dia mana pasal mana kok mana lah dia boleh berlaku. Allahu rabbi ya karim la hawla wala quwwata illa billah. Oh rugi fa tak bining caya lah. Bining lah, bining lah kata kita dah. Tu dia. Oh rugi rugi. Tu dia. Kama dia katanya innallaha yuhibbut tawwabin, masyaallah nah dok harre 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 setan innallaha yuhibbut tawwabin, bahwasanya Allah taala itu kasih ia, berkeni ia, suka ia. Allah taala kasih, Allah taala keni akan orang yang banyak taubat daripada dosa dengan tinggal jimak perempuan yang di dalam haid. Walaupun misalnya dia pernah berlaku dah jimak isteri dia dalam masa haid, lepas tu dia bertaubat, maka Allah taala sang kasih kepada siapa-siapa yang suka bertaubat. Allah Ta'ala ya tak pelik hamba ya berdosa, tapi Allah Ta'ala heri hamba ya tak sif taubat. Nih, baju cuma tak pelik tapi tak sif basuh tu pelik. Nih, tahu kata baju cuma tapi tak sif basuh. Tahu kata baju tu kotor tapi tak sif basuh. Kita tahu kata kita cuma tapi tak sif basuh. Tak sif beki tu tempat peliknya. Sahabat tu, nih. Kita di akhir zaman ni nak ada dua perkara baru selamat. Di akhir zaman ni ambo dan kita ramai-ramai supaya yang pertama beki diri, yang kedua tolong orang. Dua tu ada dua tu insyaAllah selamat. Yang pertama beki diri, di mana tempat tak molek hak kita beki beki beki. Yang kedua tolong orang kalau ada mampu. Dua hak tak se terlupa diri kata ke orang tak ada alah. Hak nak-nak beki diri tolong orang. Hak tambah terlupa diri kata ke orang tu wal a'yazabilah summa wal a'yazabilah. Hak nak situ. Neh, hak duduk ngaji supaya mengaji kita hikam kita min hak kita gapo ni. Pucuk besar kali nak beki diri nak tolong orang nak situ ya makah hak tinggi kali. Tak kata ya. Nak situ ya. Neh, selagi mana duduk ngaji khotib selagi mana tak leh beki diri, selama tu tak apa. Orang yang sabar sungguh apabila ia kena diri dia kata diri dia tu cuma, lepas tu ia usaha nak beki diri tu orang sabar tu kedah nak ngaji sama situ ya. Tak ada nak banyak apa ni ngaji tasawuf, kita ngaji nak hukum diri bukan hukum orang. Kau ngaji kenapa dia mahu tu tak mahu nak dia mahu tak tahu tu ngaji hukum orang lagi. Ngaji nak hukum kita panggil kita yang tasawuf, kita capit tu bukan capit kon eun. Ha tu sosial tu. Capit tu eh. Nak capit diri. Di mana tempat aku tak kena, tempat aku tak boleh nak beki. Beki diri, lepas tu nak tolong orang. Ha tu masya-Allah, masya-Allah. Yang kedua kita tak se, terlupa diri kata ke orang wal a'yazabilah summa wal a'yazabilah. Ha gitu. Kedah kita ngaji tak itu. Nah. Habis itu. Tengok teori ni. Innallah sesungguh Allah Ta'ala ni. Mengapa innalil tahqiq? Allah Ta'ala sesungguh Tuhan ni ya sangat kasih, sangat suka, sangat kena bagi orang yang banyak bertaubat. At-taibu minaz zambi kama la zambala. Orang yang taubat daripada dosa supo orang tua budak bau ranuk supo orang tak ada dosa sikit. Ni orang bertaubat. Allah sabi orang dia balik, ya balik sungguh. Orang dia taubat, ya taubat sungguh ni masya Allah. Hak dulu-dulu lepas-lepas ya buat, Allah Ta'ala lup habis. Bukan sekadar Allah Ta'ala apung dosa. Dosa banyak mana hak dia buat, Allah Ta'ala tukar jadi pahala. Allah ni rahmat tu hai tengok. Kalau belum daripada ya bertaubat, ya buat dosa besar bukit budu. Pak dia bertaubat sungguh, dosa besar bukit buduh dia buat, Allah Ta'ala tukar di pala besar bukit buduh. Masya Allah, ni rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai jangan buat main wing orang bertaubat. Orang bertaubat ni cuci sungguh. Nah, kita bobo nak bertaubat ni betul ni. Bobo nak bertaubat. Orang bertaubat ni, oh cuci sungguh. Cuci sungguh. Itu dia. Ibarat kalau kerosak ni, ni, dia pergi langkrang. Langkrang ni habis sungguh. Langkrang. Kamu-kamu yang itu hapus, hapus habis, langkrang ke? Ya, langkrang,
Bok kom bau tu kalu comel dia, masya Allah. Kita bobo dok kaki update, bobo kaki update kita berhalo ni. Kita update yang ni langkrang ni. Update dengan langkrang tak suka ni. Pehek dok tak tahu. Terosak dok ya ni. Terosak nak bobo nak gage gi update, update, update apa tapi tak habis molek lagi tu. Kalau gi langkrang ya habis bau dah. Payo bobo bau. Tu kok molek lah masya Allah. Ha sabe ore dia tu hel langkrang. Masya Allah. Lepas tu dia molek masya Allah. Ha tu dia Allahu Rabbi nah. Ha mudah-mudahan Allah Taala pilih kita ni kita berdoa dengan Allah. Lepas tu dia sujud akhir pun sunat kita baca doa ni. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ha tak baca lagi rasa tu. Nah, Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma ya Allah urzukni wirzkilah kat aku ya Allah, muwilah kat aku ya Allah, muwirzkilah kat aku ya Allah. Rezeki lain banyak dah ya Allah, kereta ada, rumah ada, ne kebun ada, tanah ada, kakak mah ada, rumah semua ada belaka dah, tapi belum padaku pejam mata ya Allah. Aku nak sekara lagi ya Allah, belum padaku mati nak kapa dia. Allahumma rzukni taubatan nasuha, aku nak muwi kat aku taubat nasuha qabla al-maut, belum mati belum pejam mata, belum pada aku mati belum pada ku pejam mata, mubuilah kat aku, hadiahlah kat aku, rezekilah kat aku ya Allah. Gapo dia taubat nasuha, masya-Allah. Sabis semua demo tu ni duk selepak dekat nak mati ni duk taubat lah jadi kecik-kecik keluar air mata, masya-Allah. Kita tak tahu yang ngatu hai, masya-Allah. Apa gitu? Dia selamat. Orang sakit ni, sehari dia sakit, dia redha dengan qada Allah, setahun Allah Ta'ala pun rasa dia kifarat. Sehari. Kalau 7 hari, 7 tahun. Kalau sakit 10 tahun, masya Allah. Tapi syarat redha dengan qada Allah. Kadang-kadang dia sakit, dia kecep pun lalih dah. Tapi dia ingat Tuhan, ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah, banyaknya, ya Allah, dosa aku. Dia bertobat, ya Allah, Tuhan. Kalau ya taubat sungguh, nasuha sungguh, semua dosa lepas-lepas mari dia buat, habis diampung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, itulah kita naknya. Neh. Ha, itulah. Itu dia. Ha, kama dia katanya wa yuhibbul mutatahhirin, dan kasih iyo Allah, Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala kenin hamba mana akan orang yang bersuci daripada jinabah dan hadah kecil. Allah Ta'ala iyo kenin orang yang tak ada dalam junub ni lana orang ni, misalnya iyo datang hadah besar iyo mana wajib lalu dah iyo ada setengah-setengah demo ni iyo pesan tuwet dulu hadah besar tapi kuduk perik tak mana duk leh cuma tu. Siapa makan pun makhluk tu kata. Apa dah tu? Apabila ia datang keluar mandi, lepas tu ia tak mandi selalu, kau duduk perih, maka duduk dalam junuk dia panggil. Duduk dalam junuk. Maka orang duduk dalam junuk, kalau ia makan, ia gapa makhluk. Sebab Allah Ta'ala tak kena orang yang duduk dalam junuk hadap sah. Tak sah kata hadap sah, Allah Ta'ala tak kena juga walaupun hadap kecil. Sampai kalau siapa-siapa yang tak duduk dalam hadah besar ada pun hadah kecil, orang tu Allah Ta'ala kena sangat-sangat. Sampai salah satu daripada tanda kata orang tu tu mati molek, orang mati dalam asmaya. Oh molek dia mati, Allah asmaya dah ada. Nah, sampai kita kena ajar habis ambil ada asmaya semua, insya-Allah. Nah, benar tak ada harap. Nah, tak ada harap, tak payah ni. Tu dia. Kama dia katanya, dan kasih iya Allah akan orang yang bersuci daripada janabah dan hadas kecil dan dosa, yani dan daripada dosa dengan mandi junub. Nah tu dia. Ada baca ini. Dan kasih iya Allah akan orang yang bersuci, daripada janabah hadas besar dan hadas kecil dan dosa, yani dan daripada dosa. Nah, cuk dekat tu. Nah, tu cara baca. Balah mana cara kita nak suci daripada jinabah dengan mandi junub? Ha tu ya hulung dulu. Cara kita nak suci daripada jinabah dengan mani wajib mani junub. So, dan cara kita nak suci daripada hadas kecil
dan ambil wuduk atau ambil ismaya. Kita nak suci daripada hadas kecil, kena ambil wuduk, ambil ismaya dan dosa. Dan kita nak suci daripada dosa dengan dan mengucap istighfar. Ya sesuai dalam tafsir itu. Maknanya Allah Ta'ala ya berkena hamba dia ni cuci tiga kelakuan. Yang pertama suci daripada hadas besar, yang kedua suci daripada hadas kecil, yang ketiga suci daripada dosa. Allah Ta'ala dia kasih ya berkena hamba dia ni apabila suci tiga perkara ni. Yang pertama suci daripada hadas besar. Pah nak buat balah mana nak suci pada hadas besar ni, mana wajib. Nawak balah mana nawi suci daripada hadas kecil, ambil ismaya. Nawak balah mana nawi suci daripada dosa ni, iktibar baju. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilaih. Itulah di antara ni. Kalau kita boleh buat amal duduk di kita ni, Masya Allah ni, ni hak mana wajib tu cerak dah, kita mana cerak dah tu. Kalau boleh lekat ismaya, comel. Sampai ada satu sahabat kita tahu belakang dah cerita dia, ialah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ada seorang sahabat Nabi nama Bilal ibnu Rabah ni, maka ni atau Masya Allah Bilal ibnu Rabah ni, pada satu tika Nabi kita naik Isra' wal Mi'raj. Pada bulan Rejab, Nabi kita Isra' Mi'raj, siapa Nabi kita naik ke langit. Akhir sekali, siapa Nabi kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam Isra' Mi'raj ni, selain daripada Nabi kita pergi di situ, di sini, di situ, di sini, maka Nabi kita ambil kesempatan Nabi kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada masa Nabi kita masuk dalam syurga ni, nah, Nabi kita dengar di telinga dia suara telapak kasut kaki Bilal duk jalan dalam syurga. Masa Nabi kita masuk dalam syurga ni, Allah Ta'ala wi dengar di telinga Nabi ni suara tapak kasut kaki Bilal dalam syurga. Kelepok-kelepok je je Nabi je. Suara pesan ni suara kasut Bilal ni ni. Suara telapak kasut kaki Bilal Ibnu Rabah berjalan dalam syurga. Dengar rekah cerita ni, apabila Nabi turun mari ke bumi, Nabi jumpa dengan Bilal Ibnu Rabah. Nabi tanya Bilal, wahai Bilal, neh, muwa amal gapo? Muwa amal gapo? Apa baca emu? Apa amal emu? Boleh aku ni masuk aku duduk dalam surga, aku pergi surga semalam, aku dengar suara kasutmu duduk jalan dalam surga. Neh, lalu tu Bilal kata, tak ada amal apa? Kuat amal sulah wayah tu ada ni. Ada amalan luar biasa ni. Ada amalan luar biasa yang membuat ada ni. Cuba merayak. Lalu tu dengar rekah cerita bila merayak, maka amalanku ialah aku ni pak habis asmaya aku ambil. Dengan amalanku Rasulullah ayat juga, habis asmaya aku ambil, batal ambil, habis asmaya ambil. Pas setiap kali aku sudah ambil wudu, ambil asmaya, aku semaya sunat wudu dua rakaat. Ning amala bila Ibnu Rabah, Masya Allah. Aku usaha wi duduk dalam asmaya, lepas tu setiap kali aku sudah ambil wuduk, aku semaya sunat wuduk dua rakaat. Ni amala bila Rabah. Lalu itulah Nabi pesus para sahabat, pakak semaya sunat wuduk dua rakaat. Sahaja aku semaya sunat wuduk dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Bila tu? Apabila sudah kita ambil asmaya, orang nak qomat qolam lagi, orang nak ber pondok lagi, nah, walaupun bila-bila masa sudah kita ambil asmaya, semaya sunat wuduk dua rakaat, masya-Allah. Mudah-mudahan kita boleh buat amal dakwah insya-Allah deh. Mudah ya. Nah, sudah ambil asmaya pada duduk saja ni, sahaja aku semaya sunat wuduk dua rakaat kerana Allah. Maka amalan ni yang telah diamal oleh Bilal Ibnu Rabah, maka rahsia dia tu gapo dia? Masa Nabi kita naik Isra' wal Mi'raj, Nabi kita masuk dalam syurga, Nabi dengar dah suara telapak kasut dia di jalan surga. Mana kata walaupun tuai belum masuk lagi, tapi kasut suara kasut di jalan dah. Isyarat kata cerak bila berubah masuk surga.
Napa tu? Bila tak mati lagi tapi oleh keberkatan dia ada buat amal sembah sunat wuduk ni, Nabi dengar dah suara tapak kasut kaki lep jalan le surga. Masya-Allah. Neh, buat amal benda tak payah neh. Tu dia. Padahal kata, pada buat amal hok mano? So banyak dakwah ni, tahu nak pilih pula dah dia. Ya gini, kita buat tak nak jadi hok mano kita tak tahu. Amal wajib masuk surga ni banyak. Amal wajib masuk surga tu tu apa tengoklah kita ke banyak. Salah satu amal wajib masuk surga orang mati mengucap. Salah satu amal wajib masuk surga ni orang mati dia bertobat. Salah satu amal wajib masuk surga ni nak kali ya sudah semaya ya tak pelak baca ayat kursi. Salah satu tanda orang tu wajib masuk surga belum pada dia mati ya mengapa nama Tuhan 99. Tanda kata orang tu wajib masuk surga nak kali lepas semaya tak tinggal raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Salah satu tanda-tanda kata orang tu wajib masuk surga orang jamu orang makan kan? Berakhir jamu orang makan banyak kan amalnya untuk mewajib masuk surga ni banyak. Orang tu baik dengan anak yatim wajib masuk surga. Kita buat belakang apa nak jadi kat mana tak tahu buat belakang buat penting waktu tu buat tak jadi Allah. Aku pakai ayat kursi tu jadi aduh ya tak lain saya pakai ayat kursi jatuh hari tu terlupa tak baca tadi apa itu kita buat belakang. Awak berlaku hok tu po wah hok ni po wah salah kalau ibarat kalau ikai kok kita teh babi hujung tu po teh hujung ni po tehnya kena ada teh banyak-banyak ni teh tepat kena dak tahu teh babi. Salah satu mewajib masuk surga tu gapo dia orang ni setelah dia tu sudah ambil ismaye ya ismaye sunat wuduk dua rakaat lepas tu ya 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 jaga diri dia duk dalam ismaye semua masya-Allah. Tu dia dah. Dan mengucap istighfar. Itu dia ni. Duk saja-saja astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ingat banyak dosa buat lepas-lepas mari doa astaghfirullah, astaghfirullah. Tu hab kena benar orang pasal itu tu. Siapa dalam ayat tersebut ni. Apa nama ni? Wa ma kana Allah apa mu'azzim hum yastaghfirun. Allah Taala tak mengazab orang yang selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak akan azab orang yang rajin minta ampun kepada aku, aku tak akan azab ya Raisa. Orang yang mulut dia sentiasa astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Semua tu duduk di kita belakanglah nak tak sen eh. Habis itu. Kamar dia kita pergi sikit lagi terus habis di sini. Dia katanya nisaukum harthul lakum. Katanya isteri kamu itu Allah Taala kecek betul benda ni. Nisaukum harsul lakum. Isteri kamu itu bendang. Benar-benar. Kecek-kecek tasbih balik. Yo dalam kaedah orang ngaji ke ya ada dalam ilmu bayan tak silap ambo ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada wajah syabbah, ada adat tasbih. Lepas tu pergi kalau nak dalil sekali panggil warak tasbih kalau nak dalil sikit lagi. Lepas tu di sini orang panggil dia buat adat tasbih. Apabila buat adat tasbih panggil tasbih balik. Tu kaedah dengan jibal Allah. Nah tu dia ni. Maka tu hebanding ni. Hebanding kan? Nisaukum isteri kamu itu bining-bining kamu tu ialah harsul lakum benar bagi kamu tempat tanik nuf. Allah Ta'ala wak banding orang tino kita, bini kita tu supaya dengan benar. Kena benar ni. Benar tempat nani. Lepas tu nak tanya baik mana, pesan mana, betul mana lagi. Kita ni galau tu ni dah. Bini kita tu benar. Lepas tu kedok nak galau ni kita cepat kapur-kapur ni. Kedok nak galau, nak nani, nak gapa dah. Belum daripada kita nak nani, nak gapa, nak galau dulu. Orang tino ni suka dengan benih. Pas kita nak tanya padi tu. Pas nak tanya, belum daripada kita nak nane ni, kena bergala dulu ke menane lalu. Weh, kenapa? Kena bergala dulu ke menane lalu. Kena bergala dulu. Kalau tanya lalu tak ada, kena bergala. Pas tu kak hang, kalau tak kena royak. Pedah bergala tu deh.
tak istintak. Belum lagi tanah betul-betul tu kena galo kok telingo galo-galo panggil. Oh kena gandam tak kena sebut we. Neh. Ah kena lumai kau tepi dulu. Kena pergi apa istintak. Ah lo lagi lap nama kita tak kena gaje. Neh. Ah kena lumai dulu jangan naneh lalu. Kena galo dulu. Neh galo ke rumah gapo barulah naneh. Payah galo kau tepi dulu tak itu. Awak galo tengah lalu ada. Tak nak lopaknya galau dah itu. Ha, ni panggil nisa'ukum harsulakum. Isteri kamu itu bendang bagi kamu tempat tanik nak. Seolah-olah mudah-mudah orang tino tempat kita nak tanik nak. Sabi orang lelaki kalau tidak ada isteri, tidak ada bini, orang tu tak akan dapat nak. Ha, ni dia. Tempat orang tino tempat tanik nak. Ha, sebab tu dia beranak. Tempat tanik nak dia. Tempat taruh rahim dia tu. Apabila kita nak tani dia pula, nak tani dia, nak jimak dia ni, balas mana? Faktu harsakum annasyitum. Oleh Quran ayat lah ni. Maka datang oleh kamu akan bendang kamu tu. Haa, mu jimak dia, mu date dia akan bendang kamu tu, balas mana? Datang. Lalu panggil, tak lup dengan, tak lup pada datang. Datang dengan jimak. Haa, tu dia ni. Dengan jimak pada kubul. Nah, di kalau kita tanam ni yang kita jimak. Apa di kalau kita tanam-tanam yang kita jimak pada kubul, pada parak, pada hadapan tu. Patu nak jimak dia baik mana ni? Betapa kaifiat kehendak kamu. Betapa kaifiat kehendak kamu yakni mu nak tanam baik mana, pesaing mana, cara mana, style mana ikut mu. Ha, ikut mu sedap. Ikut. Oh, lagi tak punya wayak lagi weh. Daripada berdiri habaik diri. Habaik mana habaik diri tak tahu weh. Dia ni. Sama berdiri tak tahu lah. Ket diri sore tidur sore tak tahu. Ya wayak lagi tak ni. Mujimoklah isteri kamu betapa kaifiat balah mana cara kehendak kamu ikut mono. Mono jimok setai mano pesai mano baik mano ikut mu. Pastu ya bahaya pula kaifiat. Balah mana kaifiat? Daripada berdiri habaik diri. Ha tu dia. Dan duduk. Ha pasal duduk. Ha bakat nampak-nampak tengoklah dia. Ha tu dia. Dan berbaring. Ha baring. Dan berhadapan sama belaga muka. Dan belakang. Ha tu dia. Pehel dah dia. Dan kau tak pehel ni bab hotline kau tak pehel ni kau tak pehel tak tahu. Pehel ayat ni tak apa dah. Ah, ayat ni tak pada Quran ni. Faktu harsakum annasyitum. Berdepan ni. Berdepan. Ah, gitulah. Dan belakang ni. Belakang ni gitulah nak apa sama tu sedap dengan sikit eh. Kok belakang ni. Dia jimak isteri dia tu kok farak tu juga tapi rupa cara belakang. Ha tu. Pakai behel dia. Ha tu. Maka hok ni ada masalah sikit. Siapa-siapa orang kita pun duk tertiru-tiru perkataan Yahudi. Ya tak nak? Dia kata turun ini ayat. Sebab-sebab ayat ni turun ni. Nisa'ukum harsulakum faktu harsakum annasyitum ni. Sebab-sebab ayat ni turun kata orang tino kamu suka dengan benar. Muna wakbek mana pesan mana ikut melakukan ni. Sebab ayat ni turun ni menolak kerana nak menolak perkataan Yahudi. Sebab orang Yahudi belum nak datang Islam bakar katalah ni. Kata kena barang siapa mendatang isterinya pada kubulnya daripada pehok duburnya. Yang ni belakangnya. Barang siapa yang ni suami mendatang isterinya yang ia jimak isteri dia pada kubur. Ia jimak isteri dia tu pada kubur. Yang ni pada depan parah. Tapi ia jimak isteri dia tu daripada pihak dubur, yakni pihak belakang, yakni ia jimak kok depan tapi tak belakang. Ha, tak bukalah muka depan. Ha, supaya ngahanyi ngalemu dengan kubah itu. Nak dia panggil? Gitulah, mudah-mudah. Kalau siapa dia jimak isteri waktu besan tu, nescaya datang anak ahwal. Alah kita nak apa sebab ada titik semua ahwal baca itu dah. Ahwal. Gitu dah ahwal. Ha lagi tak
ada titik tak? Ada. Barangkali ahwal makna juling, tak ada. Ahwal makna juling deh. Yo kalau terdengar kha ni makna musdara juga tu. Juga musdara kalau dah lepak faraid lah. Kalau dapat faraid kalau ahwal pun juga musdara. Kalau dapat ilmu faraid bab bagi pusaka. No no ahwal yakni alif ha waw lam makna juling. Jadi orang Yahudi tu kata kalau siapa dia jima isteri tiba-tiba you waktu besen belakang besen tu anak tu be juling. Tu dia. Walaha juling tak juling tu takde tu has dia kalau dah tak capai di ha kenapa gitu? Tak bukan ta bukan besen tu dah semua Allah Taala takde belakang dah anak dia tu nak tu baik sepenuh tak sepenuh ne kekurangnya semua belakang tu takde oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan capai tu capai ni kali. Ada setengah demo tu Allah Rabbil Karim. Balik lelaki pun nampak sehat gagah. Bining pun nampak gagah. Anak tu kepan ya Allah pun ada. Allah Ta'ala tak kena nak uji mak pak dia. Tak ada kan? Ada setengah demo. Pak putih. Anak apa? Mak pak putih. Anak tu berhitam. Kok mana? Kalau kira kan? Lah, pak putih, mak putih. Anak tu berhitam. La ilaha illallah. Tak kena tu kan? Ada setengah pak hitam, mak hitam. Anak tu berputih. Tak ya putih benar. Kok mana? Tak kena Allah. Kenapa gitu? Pak tinggi, mak kot anak tu baiklah. Keren, kok mana? Tak kena itu. Tapi anak tu baik juling. Bukan capai waktu tu waktu ni. Allah Ta'ala tak kena siadah tu baik juling. Tapi orang Yahudi ni pakar kecil lah tu. Kalau siapa dia jima isteri, lepas tu waktu pesan kot belakang pesan tu, jima kubur bukan dubur tak, jima kubur. Tapi waktu pesan tu, anak akan tubik juling. Sebab pakar takut, tak sah pesan waktu tu. Walha tak ada apa, ikut pesan mana ikut. Ni, nak diri, nak duduk, nak pusing, nak tilangkai, nak menayal lah kalau pandang ni. Waktu udara tak apa kalau pandang. Buat lagi. Ni, nak katung tak apa ikut, boleh belakang. Allah bini kita dah tak ada. Tu dia Allahu Rabbi. Masya-Allah neh nak ikat kaki lah cukup benar-benar no, no. Boleh belaka. Masya-Allah. Tuhan masya-Allah neh. Kama dia waqaddimu li anfusikum dan dahulu oleh kamu bagi diri kamu akan amalan yang soleh. Allah tengok kayak jauh juh pula. Nak jimak-jimak pun neh kena wujuh ya tak. Jangan apa penepak selalu dah kena gala jangan. Kena baca lah dulu sikit. Nah, ya dok kita Allah Rabbi tak ada apa baca bismillah tak ada. Tapi jangan panjang siapa baca Yasin. Sama Yasin boleh habis. Habis Yasin boleh. Tak ada. Tidur kan tak apa. Yasin tu panjang dah. Teriak ni. Suk terik kalau tak pandai baca doa tu doa ni baca bismillah sepatah pun tak apa dah. Ada hadis pun ya tahu ni seperti bismillah ketika jima ni ketika hendak jima ketika kita nak jima kalau kita baca bismillah apa kelebihan tengok ya tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tahu mangqala bismillahirrahmanirrahim bismillah tahu tu ya arrahmanirrahim pun tak ada dah gaduh mangqala bismillah indal jima'i fa'atahu waladun falahu hasanatun bi'adadi angfasi zalikal waladi baca idopak kan bi'adadi angfasi zalikal waladi wa'adadi iqbihi ila yaumil qiyamah. Nah tu lah hadis Nabi semula man sapo-sapo kola fe'e mati dia tak payah lagi yo kalau ngaji nahu ngaji sorah dia boleh baca lah udah. Aku tak bagi. Kita tak ngaji nak surah ni jadi payah sikit nak baca. Jadi nak berbagi payah. Tengok ni. Man. Bahasa dia dah man. Kalau min tu ya masuk dia tak isai. Min tak ada. Ni man. Man kola bismillahi indah tu zorah. Mesti kena majruh pada dia. In, kena kasrah. Indal jima'i. Lepas tu. Fa'atahu. Hu tu maf'ul muqaddam. Waladun tu fa'il mu'akhar. Lepas tu. Fa'lahu. Lahu tu leharaja. Ta'aluh mahzuh khabar muqaddam. Kena ngaji. Hasanatun mubtada mu'akhar. Jadi ya. Fa'atahu waladun. Fa'lahu.
hasanatun bi'adati, ini macam idopah, bi'adati angfasi zalikal waladi wa'adati ikbihi ila yaumil kiamati. Ya, itu cara baca. Apa makna dia? Barang siapa baca bismillah, siapa-siapa baca bismillah ketika jimak, yani ketika hendak jimak, ketika dia nak jimak isteri dia, ketika dia nak memasukkan zakat dia dalam parak isteri dia ni, dia kata bismillah. Jangan tekah jimak leh, membetulkan. Tekah jimak bela-bela, baca ayat kursi bela-bela ada. Itu dia. Yang ni ketika hendak jimak, belum jimak tu, baca bismillah sepatah je. Maka datang akan dia ne, akan barang siapa yang baca bismillah ketika jimak tu, oleh anak. Misalnya kalau dia nak jimak, dia baca bismillah, takde kalau malam tu nyelekat belum, tu baik fa'atahu waladun. Misalnya dia nak jimak bini dia malam ni, misalnya dia baca bismillah, takde tu hanya lekat perut. Nah, dia lekat perut tak payah. Dia lekat perut malam ni. Dia lekat perut kau mana tu? Tekah dia nak jimak, dia baca bismillah. Apa kelebihan dia? Nah, maka baginya, bagi barang siapa yang baca bismillah nak jimak tak ni, kebajikan dapat pahala dengan sebilang-bilang nafas. Demikian itu anak. Masya Allah. Apa gitu? Kalau misalnya belum daripada dia nak jimak, dia baca bismillah. Kalau tak kedai, dilekat perut malam tu, bini mengandung 9 bulan, lepas tu beranak, pak dia beranak tu baik, setiap kali anak kita menafah tu baik, selamat tu lah boleh pahala kepada kita si ayah. Masya Allah. Kih baca bismillah. Sampai rugilah, hok gaduh tak ada baca. Nak utang tak ledak ni, kena buat mula. Itu dia ni. Bukan sekadar anak haja ni, dan sebilang-bilang nafas anak cucunya hingga hari kiamat. Masya Allah. Itu dia tu. Bukan sekadar anak, dan sebilang-bilang nafas anak cucunya hingga hari kiamat. Kih gapo tu? Belum daripada dia nak jimak, dia baca bismillah qabla al-jima'i. Sahabat, nah, kita ingatlah, belum daripada nak jimak lepas pada ni, mula-mula kita istimta' dulu. Istimta' dakak siung gapo semua molek nak jimak pak. Dek jaga malak dek. Nak jing lah ni. Kalau bola lah. Pah dek pun. Kat apa ben? Bismillah. Takut dek. Kalau ben terlupa, dek tu kena lupa ingat. Bismillah lagi ben. Haa, terlupa. Bismillah. Pop. Jenggu. Kalau ben tak bismillah, jangan buka golip tina. Misalnya balik tu lelaki, tak kata apa. Kalau ben, bismillah lu. Bismillah lu. Bismillah, ada apa? Honing hak sekure-kure. Kalau nak molek lagi, baca doa khusus untuk dia. Apa tu? Doa nak jimak tu. Doa lah, ingat lah. Kau doa ni terlupa tu. Ada semua demo dia tukar doa. Dia baca doa naik mutu. Sudah. Subhanallazi sakralana haza wa makunna. Hak tu dah boleh nak nyeperah mutu. Ya lah, doa rasa. Kaki tayar tu. Dia tukar doa. Dia ni. Sudah. Itu dia. Untuk lelaki nak jimak, bismillahillazi sakralana haza wa makunna lahu mukrini wa inna ila rabbina. Bini jawab lamu talibu. Bini pun tak tahu juga. Itu dia. Boleh anak merah itu ke daya. Yalah dah. Ya sila doa. Sila doa. Doa naik itu. Itu dia. Mujur tak baca doa naik apa tu upaya. Tengok yang musim tahu darah. Itu dia. Ne? Allahumma syaitan wajan nabi syaitan ma razak tanah. Lagi kita hadis sahih sebut, kalau siapa dia baca doa nak jimak doa tadi, Allah Subhanahu wa taala tak izin bagi setan mari kacak anak dia. Orang baca doa, orang istiqamah nak kali dia nak jimak, dia tak tinggal baca doa ni, maka Allah taala jaga daripada gangguan setan anak dia. Ini salah satu kita tak baca langsung. Orang kalau istiqamah baca doa nak jimak sungguh, Allah Ta'ala takwi setan untuk ganggu anak dia. Itulah hadis sebuah tu. Baca lah. Allahumma syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana tu. Nih. Allahumma jannibi syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Mana ayat?
Kalau siapa dia tak baca doa tu, lagi tak ada sebut. Kalau siapa dia jimak tak baca doa tadi, maka dia tu akan kalau beranak tu be anak bara. Orang nak beranak tu be bara-bara kita baca doa. Bukan bara perang, bara ini bara setan. Ha tu mata merah. Ha ya bara setan. Sebab apa? Kalau jimak tak baca doa, setan main-main hati. Maksud dia jimak. Bukan kita dengan bini kita dua orang tak. Ada seorang lagi dok mai kita tak nampak. Pia setan. Kih gapo kita baca doa dah ni. Mak tu be anak. Ha jadi bara setan sikit. Ha kan? Mata yak merah, yak lebay. Ha tu dok bara setan dah. Ha kita baca doa tu. Nah, sampai lepas ni baca doa weh. Ha kim ngapa doa? Ha tak ingat doa makan tak apa lagi, tak ingat doa tidur tak apa lagi. Onih nak ngapa ingat weh. Ha teria ni. Habis itu. Hengoh ni ke maksud terik tak pandai doa bismillah apa dah lepas tu tak sungguh benar lah semua demo ni Allah beri pejam atau rapat hadap kiblat bismillah tak boleh aku sebut orang mulut apa dah bismillah lalu dah kamar kata wattakullah dan takut oleh kamu akan Allah dengan mengikut suruhnya suruh Allah dan tegahnya tegah Allah. Walaupun dalam habak jimak bab gapo pun kita buat hak Tuhan suruh, kita tinggal hak Tuhan lagi. Masya-Allah, masya-Allah wa masya-Allah. Nah, setiap kali tu hak Tuhan. Akhir katanya wa'lamu annakum mulaku dan ketahui oleh kamu. Ketahui oleh kamu bahwasanya kamu itu kita semua ni lah lagi akan bertemu sekalian kamu. Kita tak mau bertemu pun kena bertemu. Dia panggil mulaku. Walaupun kita nak lari tu sebab jumpa pun kena jumpa. Lagi akan bertemu sekalian kamu jumpa dengan gapo we akan dia akan Allah Taala. Kita semua setiap orang ni akan kena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Semua manusia akan kena jumpa Tuhan. Apabila manusia jumpa Allah, maka membalas ia Allah akan kamu segala amalan kamu baik dan jahat dengan jenisnya nyo amalan kamu. Al-jaza min jinsil amali itulah di Nabi sebut. Bermula balasan Tuhan min jinsil amal daripada jenis amal yang membuat. Kalau membuat baik, Tuhan balas baik. Kalau membuat jahat, Tuhan balas jahat. Jadi pendek kata, semua kita ni akhir kena jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lah mana kena jumpa Tuhan. Lepas tu hari kita jumpa Tuhan ni, Allah Ta'ala duk sedia bagi kita dua tempat. Jannah dengan neraka. Allahu a'yaza billah. Sabit tu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya ya Rasulullah, sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, ya teman siapa yang aksar yang paling banyak dakhal al jannah masuk surga hari kiamat besok? Seorang sahabat ditanya Nabi, ya tu ya Rasulullah, pio hok paling banyak masuk surga hari kiamat besok? Maka Nabi jawab, firqatan, dua firqah, dua golongan. Orang yang paling banyak masuk surga di hari akhirat esok, dua puak Nabi kata. Dua puak inilah yang paling banyak boleh masuk surga. Mana? Yang pertama, man taqwa Allah. Siapa-siapa yang takut akan Allah. Dia buat satu kara kerana takut Allah. Dia dengar satu kara kerana takut Allah. Bukan kerana apa-apa, kerana Allah. Masya Allah. Wak, muak apa ni? Aku takut Tuhan. Hagano mu tinggal, aku takut Tuhan. Ya letak situ bulat-bulat. Hagano mu kacegi semaya, aku takut ke Allah. Hagano mu kacewa betul, aku takut ke Allah. Hagano orang wik-wik mu tak ambil, aku takut Tuhan. Hagano ni mu kacegi semaya, aku takut ke Allah. Ha, ya takut Tuhan. Hagano dah mana duit Allah, 10,000 nak duit. Duit hari aku tak sekut takut ke Allah. Jadi semua tingkah laku dia tu ya jang kerana litaqwa Allah, takut Tuhan. Orang pesan ni lah yang paling banyak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi ya Karim. Oh kalau mu tipu sikit ya, plan-plan ke saja hok mu laku hal tu. Ku tak sihan aku takut ke Allah. Ha kata dia. Allahu Rabbi.
Kalau mulut hilak sikit je, benemu tu saya takut ke Allah. Ha, pasal itu. Allah Rabbi. Ha ganur kacau pergi mengaji. Kalau puah-puah duk saja, kalau tak ada lagi lah tu. Kalau aku takut ke Allah, takut eh main jumpa Tuhan, semaya ber, tak kena hukum hakai, tak reti, takut ke Allah. Harap nak kacau semaya, takut ke Allah. Harap nak kacau waktu, aku takut ke Allah, takut ke Allah. Jadi golongan yang pertama, yang paling banyak masuk surga, orang takut Tuhan. Tengok ada satu cerita kan, dengan rekah ni. Ini pun kita lebih pelan, Ustaz. Ada sore tu, ni. Dengar rekah ni ngaji cerita sosok panjang. Ni hadis Bukhari cerita-cerita nyata. Hadis sahih. Yo baso dia banyak dosa, yo besar ke anak dia, ke bini dia, suruh bakar mayat dia. Ni hadis sahih ni kita koyak dah dulu tak silap ni. Yo besar ke anak dia, yo besar ke bini dia, mung bakarlah mayat ayah ni. Bakar mayat ayah bakarlah sebab apa? Jangan kamu, jangan tani, jangan kamu bakar-bakar. Ya besar semua bakar mayat dia. Lepas tu jangan royak. Soh royak kutuk ime, soh royak ahli kampung. Ayuh mati bila ambil mayat ayuh bakar. Sudah bakar siap jadi tulen. Ambil tulen bakar jadi hebu. Lepas tu ambil hebu, dia habul di tengah laut. Dia kata itu. Ya besar lah tu. Tak gede Allah dengar dekat cerita. Bakit di pada masa. Ni ada seakan berlaku di pada masa esok ni. Apabila pak bakit di pada masa, Allah Subhanahu wa taala tanya dia. Allah Taala tu tanya si lelaki tu. Tanya kan? Genom pusalah tu. Orang tak besar suruh bakar-bakar tu. Tak itu. Genom boleh besar ke anak isteri mu, suruh bakar mayat mu, suruh jadi habu mayat mu, lepas tu suruh peracur di rata. Lalu tu dia jawab, aku harap-harap kalau bini isteri ku, anak ku, aku walah ni, aku harap-harap aku ni tak bakit dah pada masa aku nak mikpo lagi, hajuh pun dah. Aku dah kira cara otak aku lah tu. Saya tanya ya pula, sebab kapa untuk saya bakit di pada masa? Aku takut kena jumpa dengan mu, ya Allah. Ha, tu jawab itu. Aku takut aku kena jumpa dengan engkau. Lepas Allah Ta'ala tanya balik dia, sebab apa tu saya jumpa dengan aku ni? Aku takut kamu, ya Allah. Aku dosa banyak sebab aku takut nak jumpa denganmu. Ya kata aku sepatah je, ya Allah, aku takut kepada engkau, ya Allah. Sepatah tu dia kata, Allah Ta'ala kata ke malaikat, hei malaikat, ambilnya jumpa dari surga kali. Allah Allah. Ning dia. Tu hadis Bukhari, hadis sahih. Ada satu hadis lagi ni, Masya Allah lagi. Nih, dia ning ni Allah Ta'ala nasuh dia masuk dengan aku. Hei si Sianu, gih masuk dengan kau lagi. Hungga dia lagi masuk dengan kau. Apa lah dia? Hungga. Lalu tu malaikat tanya dia, kenapa hungga orang lain kat weh? Sebab tu dengan kau, kau jangan lewat kau, kau lambat. Kau dengan kau ke? Nanti dia hungga. Lalu tu malaikat, kenapa hungga ni? Ya kau, hei malaikat, masa kuduk tah dunia, aku tak besok. Allah perintah Allah gapo-gapo suruh aku wah lalu, aku tak besok. Honing aku harap kata honing lah perintah yang terakhir yang Allah telah suruh aku nak buat selalu dah. Apa perintah Allah? Gih masuk dengan aku. Aku nak turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab tu ia turut perintah, kata nak hei malaikat, ambil dia tu, gibuh dalam surga. Masya-Allah. Kita nak kira tu eh. Ah, buat balik kira badan eh. Nak royak kata dia Tuhan obo surga sore-sore duk sudah dia hak dia. Nak itu Tuhan ni dia puas hati dengan hamba sini. Oh dia ni ya tu perintah aku semua. Lalu dah. Misalnya kita duk saja dok orang bebas kalau kita lalu. Niat hati hanya nak ke lalu nak tu perintah Allah. Oh we ready we dekat gitu. Allahu Rabbi. Ya Tuhan asyik tu dah. Sebab ada berlaku seorang perempuan yang lelaki nak zina dah dah. Nak zina dah dah. Patut tak jadi kan? Aku takut Tuhan. Serga cekrak dia tu, Masya Allah. Ha, yang nak itu tu kan? Kalau buat tiru-tiru, yang main, yang nak main hati. Nak main hati, Masya Allah. Mudah-mudahan dia ada, kan? Masya Allah. Itu dia. Ha, kamar dia katanya, wabashiril mu'minin. Dan beri khabar suka olehmu. Yang ni royak berita gembira, bashir. Nah. Dan beri khabar suka, yang berita gembira olehmu akan segala orang yang mukmin yang takut akan dia akan Allah Ta'ala dengan jannah, yang ni syurga. Ha, baca jannah, kan? Ha, ya tiga, jan, jun, jin, tiga. Apa tu? Kalau jannah, syurga. Kalau jin, itu hatu. Nah, kalau junah itu, panggil penepih.
tu dia ni. Jannah, jinnah, junnah. Jadi orang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, royaklah kau di dia, berita gembira untuk dia, kata serga bagi dia. Lepas tu di hari akhirat besok, orang paling banyak boleh masuk surga di hari akhirat, orang yang takwa kepada Allah. So, yang kedua, yang terakhir, siapa yang kedua ni? Orang yang ahsanuhum khuluqa. Nabi kata dua ni, hak banyak masuk surga akhirat dua ni. Yang pertama, takwa Allah. Yang kedua, ahsanuhum khuluqa. Apa ni? Orang perangang online. Nabi kata, tak royak orang alim, tak royak orang tahajud, tak royak, tak royak tu. Royak ahsanuhum khuluqa, orang perangai molek. Masya-Allah. Pas perangai molek kira tengok ambil anak. Oh dia tu perangai molek, masya-Allah. Tak apa belaka dia, tak apa dia sabar je dia. Neh, tak apa Allah, orang perangai molek, masya-Allah. Lepas tu sahabat tanya pula, siapa dia orang perangai molek? Buat merata tadi, orang perangai molek, orang sentiasa beki diri, sentiasa tolong orang. Orang perangai tak molek, orang terlupa diri, kata orang. Orang perangai molek, sentiasa beki diri, lepas tu tolong orang. Orang ni lah, ahsanuhum khuluqa, banyak masuk surga di hari akhirat besok, masya Allah. Perangai dia molek, masya Allah. Dengan tawaduk dia, dengan sifat dia, dengan rendah dia, dengan oh masya Allah, perangai molek kan? Itu dia. Payahlah kau tu deh. Habis itu wallahu a'lam. Kamar dia kita sambung semula pada kata wala taj'alullaha urdatan li aymanikum. Ni ni. Kalau kita nak ngaji minggu depan ni, oh panjang cerita neh. Ada sakok pak dengan Mastah, dengan Abu Bakar, dengan Aisyah, panjang cerita ni neh. Kalau kita ngaji lebak fiqh, ada satu bab nama babul aiman. Bisa ngaji tak? Nah, kalau lemot lain dah, dia ke hujung-hujung. Nak dek tak tahu, mati dulu. Demo lagi tu kalau ada satu bab babul aiman ataupun babul yami. Baca cukup supah. Lagi-lagi bab fiqh. Sabi apa kata? Kita tafsir ni ada belaka usul fiqh, tasawuf, sejarah semua boleh tafsir. Nah, kalau kita ngaji minggu depan, kalau kita fiqh babul aiman, babul yami. Tu dia nah. Ada ketak nama anak aiman. Aiman makna sumpah. Dia kena iman, makna percaya. Dia tak sama tu iman dengan aiman. Aman, lain lah kau tu. Aman, aiman, iman. Lain-lain lah kau tu deh. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Habis bak sumpah masuk bak. Bak kholong. Bak kholong. Biasa dengar kholong. Ya rojok. Tolok, lepas tu kholok so lagi. Rojok tu boleh baik, tolok tu juga. So lagi panggil kholok. Kholek, panggil kholok. Ada dalam bak nikah kahwin. Nah, ada satu bak, bak pada menyatakan kholok. Nah, lepas ada bak yang ini, so bak kholok. Wallah. Kita baca asgah lalu deh, mula lagi jabat. Qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina bidaraini amin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain babu azkaris sujudi. Jumpa dah. Babu azkaris sujudi, ini satu bab pada nak menyatakan zikir-zikir dalam sujud. Apabila kita sujud, Allahu Akbar, masa kita sujud tu zikir-zikir dalam sujud. Ya katanya fa iza faragha, maka apabila selesai, apabila sudah min azkari li'tidali, daripada zikir-zikir i'tidal. Mana sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Aidata sudah siap kita zikir masa kita i'tidal, lepas tu kabbar takbila ulimu. Masa ni tak sunat angkat tangan. Lana sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Kita takbir nak turun sujud tu tak kena angkat tangan. Takat turun saja ya, boleh dah.
Sami Allahu liman hamidah. Itu okey lah. Lepas tu Rabbana lakal hamd, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Lepas tu kita takbir Allah nak tunggu sujud tu tak nak akik tangi. Takbir haja ya. Kabbara, takbir haja ya. Dengan bahawa tidak nak akik tangi. Lepas tu wahawa sajidan, lepas tu dan mau untuk kita nak sujud, kita takbir ketika kita nak tunggu sujud tu. Jangan sujud dah bahawa Allah Akbar. Masa kita nak sujud wahawa sajidan, masa sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, Allahu wahwa sajidah. Masa kita nak tunggu sujud tu, takbir tu Allahu akbar. Lepas tu kita takbir sana tu, jangan buat pandak-pandak. Wa maddat takbiri ila ayyada'a jabhatahu 'alal ardi. Dan di apa mak panggil? Kita panggil takbir kita Allah saning ila kepada ayyada'a bawa hatta letak jabhatahu akan dahinya dahi seorang alal ardi di atas tanah, yang ni tempat sujud. Makna kata kita nak turun sujud ni nak bila kita kata takbir Allah masa kita nak turun tu Allah patuhi panye hengo sapa sujud. Ha tu dikanaki wa maddat takbir ila ayyada'a jabhatahu alal ardi. Ada setengah demo buat pandak-pandak ke lana. Sebelum rendah, rebat kelaham suruh buat Allahu Akbar, patut tu lalu. Haa, tu tak kena. Kena panggil. Ambil di Allah nak turun, hengok sapa dahi kita, sapa tempat sujud baru ber, itu. Lebih hari. Haa, tu dia. Kamar dia katanya, waqad qaddamna, dan sungguh telah dahulu oleh kami, hukum hadith takbirah, akan ini akan hukum ini takbir ni ha takbir hukum apa yo yak lako dah wa annaha dan bahwasanya neh takbir ni sunnatun sunnah. Kalau misalnya turun saja tak nak kata Allahu akbar tak apa lau taraka haji kalau tinggal nyonyo sore ha akannya akan takbirah. Kalau dia turun sujud tak kata Allahu akbar, apa nak kata? Lam tabtul salatuhu, tak batal semaya dia. Patut nak sujud sahwi ke tak? Wala yasjudu lisahwi, tak nak sujud sahwi. Patut fa iza sajada, maka apabila sujud ia sore ata mendatek ia bi adkari sujud dengan zikir-zikir sujud wahya dan bermula iaitu zikir sujud ni kasiratun banyak. Apabila kita turun sujud pak apa kita nak kata? Ha tengok pula. Faminha maka setengah daripada nyonyo azkari sujud ataupun kasirah. Zikir-zikir sujud hok banyak tu. Marawainahu bagi yang telah riwayat oleh kami hu akannya kama fi sahihi muslimin. Di dalam kitab sahih Muslim. Min riwayati Huzaifata. Daripada riwayat Huzaifah ni, Huzaifah al-Yamani al-Mutaqaddimah yang dulu lagi. Firruku'i dalam bak rokok ni. Fi sifati solatin Nabi. Pada sifat kalau kue sifat solat semaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tu? Hina ketika Qara al-Baqarata wa ala Imran wa nisa'a firrak'atil wahidah. Masya Allah. Tengok. Nabi kita pernah dia semayan dia baca satu surah Baqarah, surah Ali Imran, suratun Nisa firraq'atil wahidah pada rakaat yang pertama. Yang ni pada satu rakaat Nabi kita baca tiga surah. Allah Rabbi. Ah panjel. Pada masuk surga awal pun Masya Allah. Tengok ni. Pada Tuhan saya pun pada. Tengok ni. Ambil kira-kira lah. Tiga surah ni duduk di tiga jelpen. Ni, tiga surah ni. Baca dengan tertik lah, baca dengan tertik. Tiga jelpen. Masya Allah. Bukan sabih tu. Kita silap tak ingin baca sabih tu pun batuk dah tu panjang. Dia ni. Nabi ni panjang gitu ni. Baqarah satu surah. Ali Imran satu surah. An-Nisa satu surah. Tak apa lagi tu, tak ada nak di sini. Lepas tu la yamurru bi ayati rahmatin illa sa'ala. Tak lalu ia Nabi. Nabi tak baca gis lalu bi ayati rahmatin, tak lagi jumpa ayat rahmat illa malaikat sa'ala minta ia Nabi. Tengah-tengah Nabi duk baca gi jumpa ayat surga.
Dia jumpa ayah orang malak-malak. Nabi berhenti sebentar, Nabi doa. Misalnya pergi jumpa bak surga ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar. Kalau Nabi bertipak, Nabi pun berdoa, Allahumma inni as'aluka al jannah. Nah, ya. Ya, tu dia Nabi masya-Allah. Waktu ayat rahmat. Lepas tu wala bi ayati azabin ai wala yamurru bi ayati azabin, dan Nabi tak lalu, Nabi tak pergi selalu juga, Nabi berhenti sebentar apa bila jumpa ayat azab. Dok kecek hanya kau azab, Nabi berhenti sebentar. Lepas tu Nabi buat apa? Illasta'adha malaikat minta perlindungi. Nauzubillah wal iyadza billah. Sabit tu kita makmum kan? Dengan tu imi baca ayat dengan aku boleh kata ni wal iyadza billah. Lepas tu niat zikir. Nah, kena pahamlah misalnya bunyi tu imi baca ayat dengan aku, dengan aku wal iyadza billah nauzubillah. Apa kita nak cek mana weh? Hau boleh. Ha, muka tak warna arak ni. Ha. Bunyi ayat-ayat nar-nar dengan aku, dengan aku bunyi nar. Bunyi yahar dengan aku, dengan aku wal iyadza billah nauzubillah. Mana kita minta pelindung ya Allah. Ha, tu dia ni. Hak tu tak apa lagi. Non betul ni. Apabila pak sudah Nabi baca berdiri siap, qala. Kata ia Huzaifah. Ha, di situ. Summa kama dia sajada, kama dia sujud ia Nabi. Lepas pada tu Nabi sujud, lepas pada ia kia dia sujud. Nah, rokok apa Nabi bersujud. Faqala, maka berkata ia Nabi, subhana rabbiyal a'la. Atau zikir sujud tu, subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Ni pun bukan benda payah, tapi terah kita baca cepat bunyi benda. Nak bunyi kena ke tak kena? Terah baca cepat. Sebenarnya jadi lah cepat ni. Nah, bukan benda bahaya tu. Subhana rabbiyal a'la. Setengah tepat tambah wa bihamdi. Terau je cepat. Allahu akbar. Subhanallah. Jadi dia. Besar aja. Apa tu? Dia cepat ya ia ke jadi. Sepua kereta dia buat dekat ia ke jatuh pagi. Walau pecah kali pun. Allahu akbar. Subhanallah. Jadi dia. Tadi subhana rabbiyal a'la. Subhanallah. Subhanallah. Jadi dia. Sikit cepat. Ha, itu kena jagalah. Nabi baca subhana rabbiyal a'la, dapat kita nak kena ni. Fakana sujuduhu. Maka adalah sujudnya, sujud Nabi tu. Qariban min qiyami, hape daripada qiyamnya. Yakni sama lama dengan masa dia berdiri tadi. Allahu Akbar. Bukan berdiri saja dak 3 jam, sujud 3 jam juga. La ilaha illallah. Ha, ni Nabi pan waktu buat kira Nabi ambil waktu apa dia ni buat kira Nabi kira Nabi tak ada Nabi diri dah 3 jam sujud 3 jam pula tapi maya suara dia lah. Ha, buat editor email maya lah ni lah tengok dari belakang suara habuk tak ada, ada suara yang tepuk nak boleh tak boleh cucu tak membaik dia ni. Ha, ni Nabi maya suara ni kira 3 jam sujud 3 jam pula masya Allah. Eh, sahabat tu dalam hidup kita, nasihat ambas diri dan kita ramai-ramai weh, doh weh, teka-teka, mari puah, ya doh, cuma ciwik ni, ne, cuma ciwik kan, jadi sejak lah, tengok terotak tak sedap, biasa tak? Buka terosak pun tak sedap, tengok muka bining pun tak jangok, tengok kengsong pun tak lalu, pasal nak doh, pasal nak sujuk, ada tak cuma tu? Ya mari, satu cuma tapi tak ajak lah, lama sekali. Tengok lauk nasi, tak lalu. Buka tujeng, tengah sejuk, tak saya makan. Tengok muka bining, tak jangok. Tengok anak, tak berasa segar. Tengok kereta, tak berasa apa. Kikik, berasa nak main sejik, berasa nak sujuk. Sujuk lama lah. Itulah, lebih perlu yang telah buka dah untuk itu. Sujuk lama. Ha, tu dia, ne. Besok, insyaAllah, dek. Sujuk lama, kira. InsyaAllah, dek. Ada ke besok? Kenapa? Jenera. Allah, habis pun. Dia, ne. Tak ramai pun sujud-sujud, jenera oleh sujud tu tak ada. Oh, lekat ngap tengah jen. Oh, bawa cerak kata jenera oleh sujud. Ya Allah, ni. Kenapa tak lagi tu masuk lewat. Cuma mereka cerita saja, hal sujud lama ni. Kalau orang besok pergi Madinah. Kerai kota yang pergi Madinah.
Mi neng masjid cewa masjid As-Sajadah. Ha kecek sosia lagi. Ha tadi ana. Ada belajar sia lah ni. Ha mengupai ni banyak menanya kelik sia tu. Krai ti kai pai Madinah nah. Pehe sosia dah. Duk belajar ni. Mi neng masjid hang jak masjid Nabi praman 4 kilo. Mai teng 3 kilo kuat-kuat. Tak jauh panggil ni. Mi neng masjid cewa masjid As-Sajadah. As-Sajadah tanan mit sahabat thang nung che Abdul Rahman bin Auf sebut kata Abdul Rahman bin Auf orang kenal lah kok orang kaya bawa Abdul Rahman bin Auf siapa orang besok di Madinah di lambeh sejik ke apa semua tu banyak tanah-tanah yo kerok lah kok masyaallah tanah sejik banyak yo kerok sabe orang kok besok tanah-tanah orang kan sejik masyaallah penasih baik kalau kerok lah. Oh saya kalau hak moy anggo di kalu kalau kita tak perih juga ni just dak kalu ke kita ni dai tu sungguh oh saya kalau hak ai gitu Abdul Rahman bin Auf ni ne supo di keliling kelalu Madinah ya sejik Nabi hak sungguh ne panjang 30 luas 40 tahu tu ya sungguh hak masa Nabi panjang 30 luas 40 tahu tu. Kau tu sejik Nabi tu. Sampai orang yang nak mayalah sejik Nabi sungguh. Kena pergi depan-depan tu. Kau payung tak ada dah. Kau luar tak bucu dah. Orang nak mayalah majik Nabi sungguh. Kau dah lain tu. Luar 30. Panjang 30 luar 40. Kau tu sejik Nabi haksa. Kau nak haksa tu. Lepas tu dah tambah. Tambah dah. Jadi bersalah ni tu. Nampak gitu. Kamu dia. Abdul Rahman bin Auf ni. Jadi berlaku dengan dia ne. Tan Abdul Rahman bin Auf pada masa tu ne, dia berada di Masjid As-Sajadah tu. Dia duduk di belakang Nabi, duduk tengok Nabi duduk semaya. Abdul Rahman ni duduk tengok Nabi duduk semaya, lepas tu Nabi sujud. Lama Nabi sujud. Nan setara mana yang tak royak. Siapa yang lah dia tanya Nancun Abdul Rahman negwa Nabi ni siap ciwit naik sujud. Patah kata, siapa Abdul Rahman ni? Seko kata Nabi mati lah sujud. Mati dah Nabi. Lama dah. Mati dah Nabi. Lepas tu teriak Abdul Rahman. Apabila Abdul Rahman dia seko kata Nabi mati lah sujud, teriak. Apabila Abdul Rahman teriak, pak, Nabi pun bangun. Dia dah teriak lelaki aku ni. Dia tak mati lagi. Apa? Dia bangun, pak. Dia tanya, Abdul Rahman, dia teriak apa? Ya Rasulullah, ya dakak Nabi mujur, bahamu kau mati ya tak Allah. Harana sekau kata mati. Nabi Rasulullah sujud lama da'ah. Lepas tu nak rekat cerita Nabi goyak. Aku sujud lama bukan gapo, aku syukur Tuhan. Aku syukur kutimah kasih. Mutak kepada Abdul Rahman, aku mujur pun ni. Aku tak tahu nak terima kasih. Bekno, aku sujud Tuhan lama. Mutak aku mujur gapo. Gapo Rasulullah. Belum pada ning sikit Jibril mai jumpa aku. Jibril mai temu ngat aku, ya wahyu kepadaku, lepas tu ya tu ayat mana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tu ayat tu waktu baca lama belum tebah tu. Nah, aku dengar ayat ning Jibril wahyu, Allah aku muncul tak ada dah. Bahasa per rezeki yang paling besar, hadiah yang paling besar ya Allah Taala wik aku poninglah. Gapo dia? Innallah Allah Taala sendiri prakak kata dia selawat kat aku. Allah Rabbi. Tak ada dah. Nak tanya. Tu hemaya dah tu. Ah jawab tu hemaya dah. Eh? Tu hemaya dah tu. Tu hemaya dah. Maya, maya tu asal. Kita ke maya. Tuhan tak semaya, Tuhan tak poso, Tuhan tak zikir, tak laku. So ya, selawat. Masya Allah. Apa tu? Tuhan tak maya. Nah, bukan malah tak, ya pasal tak maya. Ya Allah, bukan makhluk. Tapi dengan Nabi ya agung Rasulullah, selawat dia kepada Rasulullah. Di situ Nabi aku nak mujur, tak tahu aku nak mujur, aku nak syukur dengan Allah Ta'ala. Allah kata ayat ni, Allah, aku habis cakap, aku bersyukur dengan Allah. Aku nak sujud selama-lamanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ya sujud tu.
diletak nama situ Masjid As-Sajadah, Masjid Sujud. Dekat ke Madinah. Dia gini. Di sejik Nabi. Ni sejik mana Nabi? Boleh ke Mbah main baik? Main baik pak. Tapi kalau ingat Mbah dia tak berhenti. Sejik Ijabah pun tak berhenti. Sejik As-Sajadah tak berhenti. Dia berhenti sejik, sejik Kubah lalu. Kalau nak pergi dua sejik ni kena naik teksi. Oyak teksi apa? Oyak teksi nak pergi sejik Ijabah dengan sejik As-Sajadah. Dia pergi lalu dah. Kalau ingat Mbah ramai-ramai dia tak berhenti. Kalau pergi Madinah, nak pergi suku. Ha, ya itu ya. Nah, kalau ngapah dia pergi dia berhenti sejak Kubah lalu dah. Dia tak berhenti lagi. Padahal lalu jalan sejak As-Sajadah dengan sejak Ijabah, tapi dia berhenti di sejak Kubah lalu. Ha, tempat noyak gapo ni? Nabi kita sujud lama siapa di pehe kata mati dalam sujud. Kita kalau sujud lama jenenge dalam sujud. Apa dah tu? Allahu Rabbi, maka sekarang saja insyaAllah kita sambung semula pada kata warawaina fi sahihayil Bukhari wa Muslim. Wallahu a'lam.